Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multi Talenta Tutorial. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai cara mengganti wallpaper laptop di Windows 11. Jadi, jika teman-teman laptopnya menggunakan Windows 11, berikut ini cara mengganti wallpapernya. Kan di laptop yang saya gunakan ini, wallpaper seperti ini mau diganti dengan gambar yang lain. Kebetulan saya ingin download dulu gambarnya di internet ya. Saya buka dulu aplikasi browsernya. Misalnya saya mencari gambar mobil ya, mobil Ford. Oke, seperti ini ya. Pilih yang gambar nih. Gambarnya kita download ya. Oke, misalnya saya pilih gambar yang ini ya. Klik dulu ya. Klik seperti ini biar besar ya. Maafin internetnya agak lambat ya. Nah, seperti ini, kemudian diklik kanan di save image. Save image as. Dan kasih nama apa ya, mobilnya, kemudian di save. Oke, setelah gambarnya disimpan, setelah memiliki gambar ya, tinggal klik kanan di sini di barang tempat ya, pilih personalize. Di sini ada pilihan background ya, diklik pilihan gambarnya. Kemudian hari ini browse ya. Kalau ini kan gambar yang dipakai ya. Dan mau menggunakan gambar yang di download tadi, berarti tinggal klik browse. Foto tadi masuk ke download ini ya. Klik yang ini, kemudian choose picture ya. Klik. Dan ini kan tampilannya kecil seperti ini ya. Biar besar, aturan di bawah nih. Kan ada center, fill, straight, tinggal pilih aja ya. Fill. Fill hasil seperti apa? Seperti ini ya. Gambarnya pecah tadi ya, karena ukurannya kurang besar ya. Fit. Oke, bersama ya. Kemudian saya pilih yang title. Title ini kecil-kecil banyak ya. Saya pilih yang set aja deh. Set. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, demikian cara mengganti wallpaper laptop Windows 11. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.